nak mengulur bulu ah. Ilah hai tu untuk pada tarat. Hai tu. Masih mana kamu tiga lagi? Tiga ada ikunya kalau. Saudara Lun, dam truk pengangkut tanah timbun terjatuh ke dasar alur menyusul ambruknya jembatan di Kecamatan Pedawa, Aceh Timur. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Menurut sopir dam truk M. Yakub, truknya jatuh pada trip keempat. Setelah sebelumnya, ia sudah membawa tanah timbun pondasi rumah dari Alubu ke Gampung Blang Bukit, lokasi jembatan ambruk. Sebelumnya, kondisi jembatan sendiri sudah dalam keadaan melengkung. Selama ini, jembatan itu menjadi penghubung desa Senebuk Tengah dan Asan Rampak dalam Kecamatan Pedawa. Untuk sementara, akses warga terputus, namun masih ada jalur alternatif meski dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Ya, dia gitu ya. Iya, iya. Jadi danau Alibu, danau untuk pondasi rumah ke danau Belampe. Jadi tu kena nak kejap baju-baju waktu tu. Pelan-pelan tu kena kata perut dah ju. Berhubung balik. Jembatan ini sendiri dibangun tahun 2012 dengan panjang sekitar 12 meter dan lebar 4 meter. Menurut warga setempat, jembatan ini ambruk karena leger besi tak kuat menahan beban. Dari Idiraya, Seni Henry, Serambi On TV.